Densus 88 bersama tim Gegana Brimopolda Jawa Barat menggeledah rumah kontrakan terduga teroris Sarinah di Bogor. Rumah kontrakan itu pernah ditempati Sunakim alias Afif, pelaku teror bom Sarinah, Jakarta. Dalam penggeledahan itu, polisi menyisir 3 ruang kontrakan yang baru dihuni Afif 2 hari menjelang peledakan di kawasan Tamrin. Gegana juga sempat menyisir bagian atap rumah kontrakan itu untuk mencari bahan peledak. Petugas Satuan Gegana Polda Jabar tidak menemukan bahan peledak dalam penggeledahan tersebut. Namun polisi menyita berbagai barang pribadi milik Afif, diantaranya buku dan poster jihad serta buku nikah Afif. Ada beberapa yang kita amankan, buku-buku tentang agama, tentang Islam. Temukan barang peledak apa? Juga ada identitas yang bersangkutan. Atas nama siapa? Kartu keluarga asli. Kemudian juga ada